kerja jadi TKW ya seperti ini ya teman-teman ya. Baru bisa makan kalau majikan itu sudah kenyang. Nah, ya, Pia. Bener toh. Nunggu aku minum ini minta masamu. Wis wong Jawa kuwi wong ya. Duk wong Cina. Ayo piye? Yo. Yo jauh ci yo. Katanya aku pelit. Tadi tak kasih sedikit ya. Nggak mau itin ya. Kok sedikit banget. Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Siang ini menuku itu simpel banget ya teman-teman ya, karena habis dari pasar ya, pulang dari pasar itu sudah capek, sudah nggak punya semangat buat lauk ya. Dan aku mampir ke toko Indonesia dan cuma naksir bakwan ya, bakwan 3. Terus tadi aku juga beli kerupuk. Dan ini aku sudah mau makan ya teman-teman ya, karena nenek sudah kenyang, barusan kenyang ya, padahal ini sudah jam 1:30 siang. Kerja jadi TKW ya seperti ini ya teman-teman ya, baru bisa makan kalau majikan itu sudah kenyang. Dan ini aku alami sendiri. Ini aku tumbuk di sini ya. Dan sebelum makan jangan lupa berdoa. Selamat makan. Ini tadi aku beli kerupuk 3 ya teman-teman ya, 3 bungkus 100 mt. Kerupuknya seperti ini. Nah, nyap ya. Sambal terasi ya, kemarin tak tumblek-blek. Bakwan ombo bakwan ya. Ini sebenarnya sudah kencot ya teman-teman ya, karena pulang dari pasar itu sudah keringetan, sudah bertenaga, jadi makan paginya itu sudah hilang. Dan ini harus makan setelah nunggu majikan kenyang. Makan kalau lapar, lauk apapun itu enak. Nah, itu hari-hari harus ada tahu ya teman-teman ya. Nggak peduli itu tahu mentah ataupun tahu goreng. Dan untuk penjual tahu di sini itu setiap hari Senin itu libur ya. Dia itu menyesuaikan dengan pasar, karena pasar sini setiap hari Senin itu libur. Makanya kalau hari Minggu itu nggak ada tahu, aku cepet-cepet beli. Takutnya Senin itu nggak punya lauk. Ini bakwannya itu isinya kobis, wortel, toge, godong brambang. Enak tapi. Ini sengaja aku duduk di sini karena kakek itu sudah masuk kamar ya teman-teman ya. Dan nenek sendirian. Kalau sendirian tuh pasti manggil-manggil, makanya aku duduk sini udah diem.
Makan istimewa itu enggak perlu pakai daging ya. Sambal terasi ini sudah pol mantep ya. Aku itu sebenarnya masih kepengen makan ya teman-teman ya. Belum begitu kenyang, tapi sudah habis nasinya. Ntar ini Pak Bang tak habisin biar kenyang. Ini ada sayur terong ya. Kemarin malam tak kecap. Tak bumbu sama bumbunya orang Thailand itu ya. Ini nanti mau tak habisin. Karena nanti malam itu dibuang ya teman-teman ya. Nanti malam itu ganti sayur baru. Kalau sayur ini yang paling seneng itu aku ya. Yang paling seneng makan sayur itu aku sama nenek. Untuk Pak Bos sama kakak itu sedikit banget. Makanya setiap kali aku masak itu sayurnya cuma satu. Sayur satu, ikan satu, sama daging satu, udah. Sama supnya satu. Biasanya ada kan yang masak tuh sayurnya ada 2-3 gitu ya. Kalau aku cuma satu. Habis ya. Tinggal Pak Wan. Tadi waktu panas-panas tuh enak banget. Karena aku beli 3, 50 NT, terus tak makan satu ya teman-teman ya. Jadi pulang dari pasar itu langsung tak makan satu. Karena sudah lapar ya. Buat ngehandel perut. Karena ini tak makan sudah dingin. Eple-eple. Nenekku tuh kalau ditemanin sang penyenyang itu udah ayam. Kalau nggak ada orang, manggil-manggil terus. Ini perlu lombok ya. Ini teringat kalau di kampung ya teman-teman ya. Kalau di kampung orang takjil siang itu kalau enggak OT-OT Pak Wan ini ya. Itu kalau kampungku namanya OT-OT. Kalau enggak OT-OT telur goreng, terus tempe mbos goreng. Apalagi sukun goreng. Ini nenekku belum lihat teh sosro ini ya teman-teman ya. Kita lihat pasti minta. Nah. Tak suruh lihat sini. Pasti tanya itu apa?
Kita bener kan? Ahli tanya minta. Kita India. Itu sudah. Misal macam itu sudah mau minta ya tandanya. Itu sedang ngeliatin dua botol ini ya teman-teman ya. Kulino. Ini tahunya tinggal satu. Mau tak habisin ya. Biar kenyang aku. Tersusun rapi sudah habis semuanya. Dan aku tahu nenekku itu nunggu aku minum ini ya teman-teman ya. Aku tadi beli dua teh sosro. Ini bukan endorse ya, karena aku belum bisa menerima endorse. Coba liatin anak terus. Ini apa ya? Hah? Hawa. Ini apa ya? Bener toh. Nunggu aku minum ini minta masamu. Wis wong Jawa kuwi wong ya. Duk wong Cina. Pokoknya wis mesam-mesem. Wis mesam-mesem ini tandanya minta. Ini tak kasih segini ya. Ntar mantu. Iki ora tak kokop ya. Seperti makan di warung Indonesia ya teman-teman ya. Habis makan menunya teh sosro. Ayo punya? Yo. Yo, jauci yo. Katanya aku pelit. Tadi tak kasih sedikit ya. Nggak mau itin. Kok sedikit banget. Nah. Nenekku itu begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah melihat aku bawa minuman, entah itu cencunaica atau teh botol sosro atau yang lainnya, itu pasti plerak-plerok mesam-mesam itu minta. Itu sudah bukan orang Taiwan, itu orang Jawa itu. Wis kabapen. Kabapen wong Jawa. Dadi wong Jawa ilate. Disentor teh sosro ben berdodok nasi ya. Ya biasa kok.
lagi kerupuknya ya. Mbak mbah tangan kiwo. Ya begitulah ya teman-teman ya. Makan siangku hari ini menunya itu simpel banget karena sudah capek pulang dari pasar dan males mau buat lauk sendiri ya. Biasanya aku tuh buat lauk sendiri. Dan tadi tuh ke toko Indonesia maunya beli tempe dan ternyata yang jualan tempe katanya tanggal 16 baru buat. Sekarang tanggal 11, berarti seminggu lagi. Berarti bener ya, kalau yang jualan tempe itu apa, berwisata ke Paris. Dan karena ini sudah jam 1:50, 10 menit lagi jam 2 ya teman-teman ya. Ini aku harus cepet-cepet cuci piring, cuci mangkok, karena jam 2 itu pasti nenek mau minta masuk kamar buat istirahat. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah. Nah, bye-bye lah.